Salam komunikasi. Saya Rangga Bumi Nuswantoro, SOS MA. Saya adalah Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi itu akan berlangsung, dan tujuannya adalah untuk membangun lulusan yang profesional di bidang ilmu komunikasi yang kreatif, inovatif, dan dinamis. Pembelajaran di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta dilangsungkan sesuai dengan kurikulum yang selaras dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia dan juga dengan mengangkat kekhasan yang ada di prodi ini. Nantinya, kuliah akan berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, 8 semester, dan akan menempuh berbagai macam mata kuliah yang didesain secara khusus supaya nantinya teman-teman akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang komprehensif di bidang ilmu komunikasi yang memadukan antara hal-hal yang sifatnya teoritis dengan hal-hal yang sifatnya praksis. Aktivitas mahasiswa menjadi hal yang kami perhatikan di dalam proses pembelajaran di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Mahasiswa bisa mengikuti berbagai macam kegiatan positif di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Program Studi ataupun dalam organisasi-organisasi lain yang membuat mahasiswa akan bisa mengembangkan minat dan bakatnya serta hal-hal lain yang membentuk karakter diri yang juga positif. Sebagaimana yang bisa dilihat, saat ini saya berada di studio Atmajaya Radio yang menjadi salah satu fasilitas bagi teman-teman mahasiswa ketika nanti menjalani studi di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Proses perkuliahan di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta akan dilangsungkan selama 4 tahun dengan 8 semester, dan mahasiswa nanti akan mengambil mata kuliah sebanyak 144 SKS. 4 semester pertama, mahasiswa akan menjalani mata kuliah paket yang terdiri dari mata kuliah dasar, mata kuliah yang berisi konsep-konsep dan teori keilmuan komunikasi yang nantinya akan memberi dasar pada mata kuliah di semester-semester berikutnya. Pada semester 5 dan semester 6, mahasiswa akan mengambil mata kuliah berdasarkan peminatan studi yang dipilihnya. Di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta ini akan ada 2 peminatan studi yang bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama adalah peminatan studi komunikasi strategis, dan yang kedua adalah peminatan studi komunikasi massa dan digital. Peminatan komunikasi strategis akan memberikan perspektif dan pengetahuan serta pengalaman konseptual kepada teman-teman mahasiswa, khususnya untuk menjalankan bagaimana komunikasi yang bersifat strategis itu dihadirkan di perusahaan, instansi, atau organisasi. Sedangkan peminatan komunikasi massa dan digital akan memberikan perspektif pengetahuan kepada teman-teman soal bagaimana informasi itu kemudian dikelola, diolah, diproduksi, dan disebarluaskan lebih lanjut kepada khalayak dengan media-media yang tidak hanya media konvensional tetapi juga media-media baru. Pada semester 5 dan semester 6 ini, selain mata kuliah wajib yang menginduk pada kedua peminatan tadi, yakni peminatan komunikasi strategis dan peminatan komunikasi massa dan digital, mahasiswa juga bisa mengambil mata kuliah pilihan yang berisi mata kuliah yang bisa mengembangkan pembelajaran teman-teman, baik teman-teman mahasiswa yang mengambil peminatan studi komunikasi strategis maupun peminatan studi massa dan digital. Dan pada kesempatan semester 5 dan semester 6 ini, mahasiswa akan mengalami proses pembelajaran yang lebih aplikatif, yang lebih bersifat praksis. Dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap untuk keseluruhan proses pembelajaran itu. Pada semester 7, mahasiswa akan mengambil kuliah kerja lapangan, di mana pada kesempatan ini, mahasiswa kami beri ruang untuk belajar secara langsung kepada orang-orang di luar kampus yang selama ini sudah bergelut dengan dunia industri komunikasi.
dan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki banyak channel kerjasama dengan berbagai perusahaan yang tentu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa, sehingga proses KKL itu nanti akan bisa berjalan dengan optimal dan mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran yang bersifat praksis langsung dari para praktisi yang ada di luar sana, di mana mereka sehari-hari sudah bergelut dengan dunia industri komunikasi itu sendiri, mulai dari media, perusahaan komersial, sampai pada agensi dan yang lain sebagainya, yang itu bisa memberi perspektif yang sangat komprehensif dari sisi praksis keilmuan komunikasi kepada teman-teman mahasiswa. Dan di semester terakhir, yakni di semester 8, mahasiswa mengambil tugas akhir atau skripsi, yang pada kesempatan ini kami memberikan alternatif juga kepada mahasiswa untuk memilih apakah nanti akan dikerjakan dalam bentuk skripsi, karya komunikasi, atau nanti skripsi payung, di mana dalam skripsi payung teman-teman mahasiswa akan bisa mengerjakan penelitian bersama-sama dengan dosen. Mana yang dipilih oleh teman-teman mahasiswa disesuaikan dengan peminatan mahasiswa, kemampuan mahasiswa untuk bisa menyelesaikan tugas akhir, sehingga nanti menginjak tahun keempat, mahasiswa akan secara penuh bisa menyelesaikan 144 SKS dan nanti akan dinyatakan lulus sebagai Sarjana Ilmu Komunikasi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat bergabung di komunitas akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas. Bersama kami, teman-teman akan menjalani proses perkuliahan di bidang ilmu komunikasi yang akan mengembangkan diri teman-teman. Sehingga pada akhirnya nanti, teman-teman mahasiswa akan lulus dari prodi ini sebagai insan ilmu komunikasi yang profesional, yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Salam komunikasi.